Selamat sore, udah lama nggak bikin video karena kemarin kita sibuk membangun sebuah akun akun Tai Kotok ya, yang alhamdulillah beres. Udah bangun akun TikTok, alhamdulillah 1 minggu beres ya guys ya. Nah, kita sekarang bangun kembali channel ini. Yuk jalan-jalan leh. Untuk cuaca hari ini menggalaukan sekali ya, dari pagi dari pagi itu gerimis reda gitu ya, terusnya sampai sekarang. Agenda hari ini kita ditemanin bocil sama semuanya, mau anterin ranginang. Ini ranginangnya legendaris sejak 1975, itu sudah ada di kota Tasikmalaya. Ya, bagi yang mau pesen, namanya ranginang asli Parahyangan. Oleh nanti saya cantumkan nomor yang mau pesen ya. Kita biasa kirim juga ke Jakarta, kemana-mana pokoknya. Nah, kita akan anterin ranginangnya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Itu jaraknya sekitar 40 menit dari kota ya. Nah, guys, kita sebentar lagi sampai ke toko ranginang. Kita ambil dulu ranginangnya. Oke guys, sudah sampai. Kita ambil dulu ranginangnya. Oke guys, sudah. Yuk, kita ambil. Ini 2 dus, harganya 500.000. Ini notanya kita simpan di sini, guys. Guys, kita mampir dulu ke sini, ikut putar arah. Jalan tukang. Jalan-jalan enggak? Nanti pulangnya ya ke sini ya. Tuh Asia Plaza nih, mall yang paling gede di Tasiknya. Gimana nama? Iya, mall paling gede Sepriangan Timur. Ini nih, ada wahana-wahana. Masih gendaran. Guys, kita keluar lagi numpang lewat. Guys, kita ciao. Nah guys, tadinya kita agendanya sore ini mau ke beli kue, beli kue bolunya, bolu naon nih? Tadinya kita mau ke situ, cuman karena agendanya berubah, insya Allah kita jalan-jalan sambil makan-makan. Oh iya, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan ini poho oi. Yang ke-9 guys. Jadi kita ini di Palak. Di hari ini itu adalah tanggal 7 Agustus 2022, dimana tepat tanggal ini adalah hari pernikahan kita. Ada hari pernikahan kayak apa guys, ada rumah makan enak nih. Ini murah, udah kelewat tuh itu tuh. Nah ini guys, ada Kamandara, ini resto ya guys. Kita sudah memasuki Singaparna, sebentar lagi sekitar 15 menitan lagi lah dari sini mah. Nah guys, kita udah sampai ini alun-alun Singaparna. Singaparna nih, ini Kabupaten Tasikmalaya pusatnya. Di sini banyak yang jualan bendera karena sebentar lagi Agustus 17. Nah guys, sebentar lagi, nah kita udah sampai di Polres Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di daerah Mangunreja. Nah kalau teman-teman pernah lihat di YouTube lagu tentang Kupat Tahu Mangunreja, nah ini nih Kupat Tahu Mangunreja yang asli itu di sini.
ini nih asli nih itu. Ini asli turun temurun ya. Kupat tahu mangun reja. Tutupnya. Tutup. Si teh naon sih bukan teh bodi, teh Nina teh lala. Teh lala. Nah, dulu itu nu kupat tahu mangun reja asli. Jadi itu kalau teman-teman lihat di YouTube, ini sama sama yang itu ya tempatnya. Kupat tahu mangun reja itu di sini. Guys, sebentar lagi kita sampai ke Pengadilan Negeri Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya ya. Ini nih gerbangnya.